cegah teroris KKB Polsek Tembagapura gandeng TNI tingkatkan patroli. 200 pasukan elit TNI AU lakukan serangan cepat, wilayah musuh pun bisa direbut. Ini saya akan menyampaikan direktif kepada Pangkostrat, selaku Pangkogap TNI, Pangko Harnonas, dan seluruh Pangkota Maops TNI untuk merencanakan kampanye militer. Saya sampaikan perintah persiapan kepada para panglima dan para komandan Satgas Dukungan, di mana tugas pokok kita, Komando Gabungan TNI, melaksanakan kampanye militer untuk menghancurkan. Kita sudah melihat lebih atau berat tentang kondisi musuh maupun medan yang akan kita. Jajaran kepolisian sektor Polsek Tembagapura Mimika Papua meningkatkan koordinasi dengan kesatuan TNI untuk mengintensifkan patroli di titik-titik rawan untuk mencegah masuknya kembali teroris kelompok kriminal bersenjata KKB. Penangkapan 10 anggota gerombolan teroris KKB Papua ini merupakan bagian dari pengembangan laporan intelijen. Memang kelompok-kelompok teroris seperti KKB Papua, nah yang kali ini, yang 10 orang ini, juga bagian dari separatis KKB yang mencari tempat tinggal, mencari persembunyian. Polda Papua berkonsentrasi untuk menumpas gerombolan teroris KKB Papua. Kapolsek Tembagapura itu Menase Sayori mengatakan, melalui kerjasama yang harmonis dari seluruh komponen termasuk warga setempat, maka KKB akan berpikir ulang untuk kembali masuk ke wilayah distrik Tembagapura. Saya akan berkoordinasi dengan semua pimpinan satuan yang ada di Tembagapura, kemudian dengan manajemen PT Freeport Indonesia. Saya akan membangun dan menggalang terus komunikasi dengan masyarakat lokal, mulai dari Banti sampai Mile 74. Memang ada misi di mana salah satu wilayah NKRI ini ada ancaman, maka kita harus mampu melakukan operasi udara. Hanya kami ingin kerjasama dari semua pihak yang tadi, karena kami yakin keberadaan DPO itu berada di ujung lidah masyarakat. Sebenarnya masyarakat sudah beberapa kali ketemu dengan mereka, tapi 2 hari atau 3 hari kemudian baru mereka ngomong, Pak, saya ketemu mereka. Setelah 3 hari, di mana lagi kami akan cari mereka? Jadi kalau mereka bisa lapor cepat kepada kami, maka dengan cepat akan tertangani. Kami akan meningkatkan patroli seperti yang saya biasa lakukan di Ilaga, katanya. Selasa 1 Juni 2021. Itu Sayori baru dilantik menjadi Kapolsek Tembagapura pada Senin 31 Mei 2021. Operasi TNI harus dilakukan secara terukur berdasarkan hukum humaniter dan azas operasi lawan gerilya, dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua.